Coba tata cara duduk yang baik dan benar bagaimana? Contohnya. Ya. Ah, duduknya bersih. Bersila. Oke. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ah, Mesia. Duduk yang baik bagaimana? Duduknya di mana? Kakinya? Kakinya dilipat, sila. Nah, gitu terus tangannya? Tangannya dilipat. Sebutin, temannya biar tahu. Tangannya dilipat. Betul. Kakinya dilipat. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Ayo. Duduk yang baik bagaimana? Ayo. Rasdan, yang baik gimana duduknya? Kalau sudah duduk, tidak boleh rame. Sebutin. Ayo. Temennya biar denger temennya. Disebutin, kalau sudah duduk. Duduk yang rapi. Tidak boleh rame. Betul. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ayo duduk yang rapinya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Duduk bersila, tangan dilipat. Tangannya dilipat. Terus kemudian duduknya sila. Ayo rasa kakinya dilipat. Tuh, sila. Nah, tangannya dilipat tangannya. Oh, kakinya kotor ya. Harusnya tadi cuci kaki dulu ya. Enggak kotor kok, bersih kakinya. Oke, ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Tepuk tangan untuk kelas PAUD. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sudah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share.